Nah, ini oke, Bapak Ibu, saya jelaskan. Hari pertama ini kan Bapak sendiri, terus ngajak A dan B. Ketika ngajak A dapat bonus sponsor 100, ngajak B 100. Jadi yang terima 200. Setelah itu ajarkan A dan B masing-masing ngajak 2. Di sini A ngajak si C dan ngajak si D, maka si A dapat 200, si B pun sama ngajak E dan F. Berarti si B dapat 200. Setelah A dan B dapat 200, Bapak Ibu naik ke level 2 ya. Bapak Ibu transfer 150. Maka saldo yang 200 tadi sisa 50.000. Nah, tugas seterusnya Bapak Ibu hanya mengajarkan yang 4 orang ini duplikasi 2. Maka di generasi kedua Bapak Ibu ada 4 orang kanan, 4 orang kiri. Bapak Ibu dapat lagi 400.000. Di level ketiga ini ada 8 kanan, 8 kiri, Bapak dapat 1.300. Kewajiban Bapak di sini upgrade lagi berapa? 300.000. Setelah upgrade 300.000 ini kan ada 16 kanan, 16 kiri, Bapak Ibu dapat 4.300. Nah, setelah terima uang 4.300, Bapak Ibu upgrade lagi masuk ke level 5, 500.000. Jadi totalnya ini ada 32 kanan, 32 kiri, jumlah orangnya Bapak Ibu udah dapat 15 juta. Setelah terima uang 15 juta, Bapak Ibu punya kewajiban upgrade lagi 800.000. Ini orangnya ada 64 di kanan, 64 di kiri. Bapak Ibu dapat 50 juta. Setelah terima uang 52 juta, Bapak Ibu diwajibkan upgrade lagi 1 juta rupiah. Jadi total orangnya ada 120 kanan, 128 di kanan, 128 di kiri. Maka bonus yang Bapak Ibu terima totalnya 126.500.000. Ini baru di level ke 7 ya. Level ke 7 artinya apa? Di sini kalau Bapak Ibu kerjakan sungguh-sungguh, satu hari ngajak 2, ini uang 126 juta ini Bapak Ibu raih hanya dengan waktu 7 hari. Sangat mungkin dengan uang 100.000 Bapak Ibu kalau konsisten fokus satu hari ngajak 2 masing-masing member, maka uang ini akan diraih dalam waktu 7 hari.